dibayar tuntas dengan satu tendangan free kick membawa kemenangan Sriwijaya FC malam hari ini. Bagaimana Dedi menanggapi pertandingan malam ini, malam hari ini? Silakan. Alhamdulillah sebelumnya ya. Alhamdulillah pada malam hari ini tim Sriwijaya FC bisa mendapatkan 3 poin. Itu semua itu hasil kerja keras kita semua. Dan mungkin kalau tentang penalti itu ya semua orang bisa tenang-tenang. Tapi alhamdulillah kita bisa bangkit, kita bisa berubah babak kedua dan bisa memberikan yang terbaik. Dan yang jelas salah satu gol saya itu saya bersemangat untuk Semen Padang. Karena kenapa? Ini tergantung dari kita. Yang jelas Semen Padang besok akan mendapatkan tandaga, mudah-mudahan bisa 3 poin karena saya lahir dari pertama menu sepak dari Semen Padang. Mudah-mudahan saya tidak ingin Semen Padang turun ke Liga 3 dan bisa naik ke masih bertahan di Liga 2. Terima kasih.